Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah harta yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih eksis mengerjakan ibadah subuh dalam keadaan sehat, tiada sesuatu apapun. Dan mari kita bergiat lagi, tinggal hanya 6 hari ini masuk sebuah yang terakhir. Semoga nanti sampai akhir Ramadan kita selalu diberi kesehatan yang prima. Mari kita cas kembali ya sekalian. Jangan hanya 5 buat 100 buat cas kembali ya, dan semangat ya. Ini mestinya kalau jadwal itu yang mengisi untung Bapak Hidayat ya, mungkin apa dia lupa atau bagaimana ini. Bapak ini kami mati ini sebelum kami sampaikan sebuah hadis. Ini hanya mengingatkan bahwa nanti sore ada kegiatan yang telah kita programkan, yaitu 4 kali tafsir dan kajian yang mestinya kan hari Sabtu kemarin, karena ada acara bersamaan Tori Pujana, maka dialihkan nanti sore jam 4 oleh Ustaz Ikhwan. Kami mohon untuk menghadirinya dan insya Allah sangat menarik. Yang penting pokoknya datang saja, tidak usah beban. Utamanya kami mengajak memilih bapak-bapak yang khusus menjadi imam, ini harus kami mohon untuk menghadirinya karena ini penting sekali yang dibahas masalah bacaan dan Al-Quran. Sebab nanti kalau imam nanti akan menjadi panutan kalau bacanya salah ya nanti ya kurang tepat ya. Jadi kami mohon disuruh untuk menghadirinya, yaitu jam 4 sampai maghrib. Kemudian sabda Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim maupun setiap muslimat. Jadi wajib. Ilmu kan ada dua macam, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kalau misalkan matematik, bahasa Inggris, itu kan ilmu dunia, itu tidak wajib, hukumnya mubah. Tetapi kalau ilmu agama itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak mencari, ya termasuk berdosa. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia, kita wajib untuk mencari ilmu. Sekarang kan banyak ilmu, dari lewat televisi, lewat radio, lewat-lewat majlis taklim, pokoknya semuanya harus tetap mencari ilmu agama Islam sampai nanti kita masuk ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu sejak dari kandungan, sejak dari kecil sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada yang kita mahuskan, yang kita tetap mencari ilmu agama. Kemudian Imam Ghazali membagi manusia ada 4 macam tentang ilmu. Yang pertama, itu yang paling baik adalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya, punya ilmu dan menyampaikan kepada orang lain. Itu memang seperti itu yang terbaik. Yang kedua, ini juga kurang baik, orang yang berilmu tetapi
ilmunya hanya untuk pribadinya, tidak mau mendakwakan orang lain. Ingatnya orang yang egoistis, hanya untuk pribadi sendiri. Ini juga kurang baik. Yang ketiga, orang yang tidak berilmu mengakui dia itu memang tidak begitu paham agama, tetapi dia itu berusaha untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu. Ini masih sudah diarahkan, wis memaksa ini, ya wis rapatnya mudah mengabarkan agama, tetapi dia berusaha mencari ilmu. Ini yang bagus ini. Kalau seperti ini masih mudah di mengertikan. Yang keempat ini yang paling jelek. Orang yang tidak berilmu kadang-kadang sok tahu. Sok tahu ilmu padahal dia tidak paham. Ini yang paling jelek dihindari. Jadi kalau kita bertemu orang semacam ini, kadang-kadang dikandani malah ngandani orang jenenge wong rawat cocok. Ini tindakan di orang yang tidak berilmu merasa sok tahu, sosok komentar gitu ya. Nah, kalau kita bertemu orang semacam ini, tinggal saja, tinggal, tidak bisa diurusi. Nanti akan membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi insya Allah, mari kita tetap kondisi apapun, karena hukumnya wajib, kita selalu tetap mencari ilmu agama Islam, batasnya sampai kita masuk ke liang lahat. Saya kira cukup untuk kami, hanya ingin mengasih kurang waktu. Ada banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.